Petugas kepolisian sektor Makassar membubarkan acara resepsi pernikahan di kawasan Kebun Pala Makassar, Jakarta Timur. Petugas terpaksa menyegel lokasi pesta pernikahan. Penyelenggara sudah mendirikan tenda maupun panggung serta perlengkapan alat lainnya yang disiapkan untuk menyambut tamu undangan. Bahkan anggota panitia juga telah disiapkan. Pasalnya, pesta pernikahan yang tidak membatasi jumlah tamu dikhawatirkan dapat menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Kami sudah datangi tempat tersebut, ya. Ternyata betul, sudah siap untuk dilakukan pesta. Sudah ada panitianya, sudah ada tempat makan, segalanya sudah ada, lengkap. Nah, karena kami tidak mau ada terjadi kerumunan massa dan sudah kami larang sebelumnya, maka dengan tegas, ya kami bubarkan. Sementara karena belum terjadi kerumunan, para pihak penyelenggara hanya diberikan teguran dan surat pernyataan. Dari Jakarta, Yomani iNews melaporkan.